Nah, guys, kita nemukan ini. Kawan nemukan telur labi-labi ini. Ini sebesar ini ya. Sebesar jempol. Ini labi-labi Taiwan. Telur labi-labi Taiwan kan ya? Ini labi-labi Taiwan. Coba kita tetaskan. Ini kita dapat dua. Ini kita tetaskan. Cara penetasannya, siapkan pasir. Ini baskom kurang lebih seperti ini. Kita amankan gini. Dapat seperti ini. Jadi kita masukkan ini telurnya di sini. Satu. Sini dua. Jadi kemudian kita tutup lagi. Kita tutup, guys. Kita tutup seperti di habitat aslinya. Bisa juga pakai media selain pasir. Pakai media sabut ya. Jadi ini kondisinya lembab. Oke, kawan-kawan. Tutorialnya sampai di sini. Kemudian kita tutup menggunakan tutup ini, nggak usah terlalu rapat kawan-kawan, nggak usah dirapatkan gini, nggak boleh. Jadi gini, nanti satu hari sekali harus kita buka gini, biar udara, sirkulasi udaranya bisa terjaga dengan baik. Oke, ini dulu dari kita, sip.